Kita bersama dengan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Serdang DKI akan latihan menyanyi dengan judul Tertib Lalu Lintas. Silakan. Ada dua makna di sini, ada pendidikannya, ada disiplin lalu lintas. Memang pendidikan ini macam angin, Pak Rono, dia bisa masuk ke mana-mana. Ya, budaya, ekonomi, hukum, segala bidang bisa masuk karena dia bersifat pendidikan.
Jadi ketika lalu lintas tadi ada marka, ada rambu. Kan gitu. Jadi lalu lintas itu ada marka, ada rambu. Apa itu rambu? Apa itu marka? Tahu. Rambu pada umumnya di atas, marka di bawah. Marka itu apa? Pembatas jalan. Rambu dilarang berhenti, belok kanan, belok kiri. Jadi begini. Tadi saya cerita sama Pak Kroni, saya 91 ke Jogja. Tapi sekolah bukan duit. Ketepatan saya bawa mobil di persimpangan. Berselisih. Ya Pak Kroni ya. Jadi waktu itu ada orang tua. Silakan katanya. Saya kan masih muda. Masih 22 tahun, sekarang udah tua. Karena yang bawa itu lebih tua, saya persilahkan. Silakan Pak. Jadi di situ sudah ada budaya tertib, budaya sopan santun. Itu di Jogja. Alhamdulillah, ini sudah pengalaman. Saya 2017 ke Jepang. Ya. Tertib lalu lintas. Saya tanya, gimana kehidupannya? Di Jepang, seorang ayah sama anak, umur 6 tahun, dia bawa mobil. Dia bawa mobil. Lampu merah, saya berhenti. Saya pakai senjata. Dia bertanya,